Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda, kali ini saya akan mencoba bikin kue nagasari. Kebetulan lagi ada pisang. Campurkan semua bahan-bahan. Tuh, tepung beras seperempat, sagu, gula, garam, vanila sedikit, Bunda. Aduk sampai mengental. Nah, adonan kayak gini siap untuk dibungkus, Bunda. Bungkus kue nagasarinya. Masukin pisangnya satu ya, Bunda. Adonan sampai habis. Bungkus adonan sampai habis. Setelah itu lalu dikukus. Terus kue nagasarinya selama 20 menit ya, Bunda. Kue nagasarinya sudah matang, Bunda. Matikan api kompornya. Sajikan dalam keadaan dingin ya, Bunda. Kalau panas kurang ini, enaknya dinginin. Enak, Bunda. Selamat mencoba. Kue nagasarinya sudah matang, Bunda. Sudah dingin, sudah siap disajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.